Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Virus di acara Salam Pramuka. Bogor Selatan. Ini kan melaporkan kegiatan hari ini. Hari ini adalah kegiatan pesta siaga Kuaran Bogor Selatan, Kuarcab Kota Bogor yang dilaksanakan tanggal 4 yang dimana diikuti oleh gugus depan yang ada di Bogor Selatan, khususnya SD. Kalau untuk tahun ini dan tahun lalu, kira-kira ada perbedaannya nggak, Kak? Dari laporan penanggung jawab kegiatan, ada perbedaan. Yang pertama, tahun lalu dilaksanakan sekota Bogor, artinya jumlah peserta lebih banyak, sehingga terlihat kegiatannya menjadi kurang efektif. Sekarang dengan disebar ke kuaran, anak-anak lebih bisa berkreasi dan melaksanakan kegiatan lebih efisien dan lebih gembira. Kalau untuk kendalanya kira-kira ada nggak? Kendala sebenarnya satu ya, kita itu belum memiliki tempat yang luas untuk melaksanakan event besar. Artinya sedikit sekali gugus depan atau sekolah yang memiliki tempat atau lapangan yang luas. Atau Bogor Selatan pun ketika ada memiliki lapangan luas, cuma tidak ada sarana prasarana ketika kondisi hujan dan lain sebagainya. Jadi paling di sarana prasarana yang ada sedikit kendala. Untuk tahun depan harapannya tentunya akan lebih baik lagi dan diprogramkan ya. Yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah daerah ya. Di mana pemerintah daerah harus memberikan anggaran khusus kegiatan kepramukaan, sehingga kegiatan pramukaan bisa dilaksanakan dan diikuti oleh semua gudeg yang ada di Kota Bogor. Ketika tidak ada anggaran, ini agak kesulitan. Jadi terbatas hanya sekolah-sekolah yang memang memiliki dukungan dari komite sekolah. Jadi kalau ada beban jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Muhammad Ekser Ramadan dari TV Pramuka, ingin mewawancarai dengan Pak siapa? Fauzi. Pak Fauzi. Iya, Fauzi. Pak Fauzi di sini jabatannya sebagai apa? Saya sebagai biasa aja, freelance. Iya, freelance. Nah, terkait kegiatan hari ini, iya, Pak. Pengenalan apa aja yang ada di sini, Kak? Di sini pengenalan di bidang training vertical rescue. Ya, untuk para penggiat alam dan penggiat bencana di wilayah Bogor. Nah, kegiatan ini tuh diadain berapa kali sih, Kak, dalam sebulan, Kak? Sebulan kegiatan 2 kali. Ya, Sabtu Minggu. Berarti nanti minggu depan ada lagi dong? Ada. Next week ya, ada next week. Harapan untuk acara minggu depan ini apa, Kak? Harapan kita mengadakan training ini untuk pengembangan para penggiat alam dan penggiat bencana sosial di Bogor, jadi mereka lebih terasa skillnya. Iya. Baik. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tiga. Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Adil Indra Wijaya, Tua Kuartir Ranting Kecamatan Bogor Tengah. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Oke, alhamdulillah pada hari ini, kita hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan pesari ya, yang diikuti oleh kurang lebih 15 pangkalan dan kurang lebih ada sekitar hampir 200
Alhamdulillah, dari segi ada perbedaannya. Antusiasme pertama adalah antusiasme dari setiap pangkalan. Walaupun jumlah pesertanya yang sekarang itu agak sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi dilihat dari antusiasme setiap pangkalan itu lebih dari tahun yang kemarin. Untuk kendala yang saya rasakan untuk yang persari ini, kalau tidak salah ini adalah persari yang diadakan oleh Kuarcat ya, yang disebar oleh di beberapa kecamatan ya. Kendala yang saya rasakan, kenapa tiap pangkalan itu tidak kurang aktif atau kurang banyak menerjunkan pesertanya, itu karena adanya informasi yang terlalu mendesak. Jadi mereka punya mindsetnya itu katanya kegiatan terlalu mendesak sehingga takut ada A, ada B, ada C seperti itu. Padahal yang namanya persari seperti ini itu adalah ajang buat siswa-siswi kita, anak-anak kita semuanya, untuk yang pertama adalah untuk bisa bersinergi, berkenalan dengan rekan-rekan pramuka siaga yang ada di Bogor Tengah. Betul tuh, cukup bagus itu program ini. Mudah-mudahan kedepannya harapan saya ini nanti bisa kegiatan ini bisa disosialisasikan jauh-jauh lebih hari, sehingga mudah-mudahan bisa setiap pangkalan bisa mengikuti semua. Ya, tanpa belum kembali ke tempat. Saya nyatakan dibuka. Nanti kita tetanggaan kan, nanti diantarin. Alhamdulillah. Ada yang ketawa puas. Atuh nuhun ya, maaf ya, yang dar benda binamping dari insan kami. Wah, kayaknya seru nih. Udah basa-basa terus panas-panasan berjemur dah. Nanti kulitnya estetik misalnya ya. Kenapa? Oh, tendanya buat yang membawa sendiri dibongkar, tapi kalau pangkalan sekitar ya, yang dari waran atau sewa langsung itu insya Allah akan dibongkar oleh pemilik tenda tersebut gitu. Tapi yang bagi yang membawa termasuk Pak Waran bawa dua, Ustadz harus nyepotin sendiri. Termasuk yang dari Pak Waran nanti disepotin oleh Pak Jodoh. Dibongkar oleh Pak Jodoh. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan Pramuka Waran Bogor. Nah, aduh ada yang masih begini sama saya. Aduh, terbagus. Sampai ketemu dadah, nanda-nanda, Yana Bunda, terima kasih. Kegiatan hari ini bisa dilaksanakan di tahun depan dan sukses selalu untuk Waran Bogor Barat. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh pembina Kuartir Ranting Bogor Barat, Kamambikus, dan seluruh kepada yang mendukung kegiatan Pesta Siaga ini. Salam hormat dari kami, salam Pramuka. Yang berkepribadian baik dan terbukti seperti itu kegiatannya pembina khas dari Mbak Putra. Mudah-mudahan dari Mbak Putra mengawal kegiatan yang baik, dan tentunya harapannya di kemudian hari kegiatan-kegiatan di Kuaran Bogor Barat itu bisa lebih baik dan lebih sukses lagi. Itu saja dari saya sebagai ketua pelaksana persari Kuartir Kota Bogor dan dilaksanakan di Kuaran Bogor Barat. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kenalkan nama saya Ali Bidali. Saya seorang ketua. Alhamdulillah pada hari ini tanggal
tempat Cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Fairuz pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.